Datanglah ke warga itu dengan hati, maka hati pun akan mendengar. Berteman langit lepas, terkadang kita. Terima kasih, Bu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rasid Rajasa, beliau merupakan caleg dari DPR RI, yaitu dari Partai PAN. Yang saya hormati Bapak Mardius, dipanggilnya secara kerapnya Kang Mardius. Di sini ada nggak ibu-ibu yang berkecimpung di dunia UMKM, jual makanan, ada nggak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Rajasa, putra bungsunya Pak Hatta Rajasa. Kalau Pak Hatta udah pada kenal? Udah. Kalau kata orang Sunda, rambutnya bodas. Iya. Bener ya? Kita 5 tahun sama-sama, tentukan ibu-ibu, 14 Februari nanti, Kang Rasid di warna kuning, nomor 1. Saya warna hijau nomor 2. Siap dukung Kang Rasid? Siap! Kalau saya sendiri siapa namanya? Di sini yang dari RW paling ujung, RW depan, RW 4, mana RW 4? Terima kasih, ATME, teman-teman ibu-ibu semua, titip kepada warga yang di sana. Nah, mungkin kita nggak bisa ke sana saat ini. Nanti 14 Februari pastikan kita harus jadi. Kenapa harus jadi? Kalau nggak jadi kita akan sia-sia. Ya, capek-capek panas-panas ini harus ada balasannya, Bu. Silakan, Bu. Sarannya pertama coblos. Yang kedua, ibu-ibu bantu siarkan ke yang lain. Kasih tahu ke warga yang di Cimahi. Karena Kang Rasid bukan di sini aja. Kang Rasid itu warga Bandung, warga Cimahi. Dapil 2 Jawa Barat itu Bandung dan Cimahi. Jadi ada saudara yang di Cimahi, kasih tahu Kang Rasid masih anom, ya, masih muda, masih mau belusukan, masih mau menyapa warga dan siap melaksanakan fungsi-fungsi dewan. Tanggal 14 Februari tahun 2024, Tong Hilap Wargi Bandung Comblos Om Rasid Rajasa nomor 1 untuk kertas kuning dan Kang Mardius nomor 2 untuk kertas hijau. Dapil 2 Kecamatan Lengkong, Batu Nunggal, Kiara Condong. Tong Hilapnya